Hai guys, hari ini aku lagi staycation di salah satu hotel di Magelang. Ini di tengah-tengah kota, hotel bintang 3, namanya Hotel Sriti. Dan ini menurut aku recommended dan homey banget. Yuk langsung aja, kita masuk dulu ya. Setelah masuk itu di sebelah sisi kiri udah ada kamar mandi. Terus ini buat pengamannya ya, kalau apalagi aku cewek sendiri harus wajib gitu ya. Itu tadi mapnya. Terus ini tuh udah ada kabinet di sebelah sisi kanannya dari pintu masuk. Tuh udah ada hangernya juga di atas dua. Terus ada kaca di sebelah kabinet. Ini kaca tuh full body, jadi enak banget kalau buat ngaca. Tuh full body kan enak banget deh pokoknya. Dan udah ada selipar nih di bawah, jadi bisa ganti ya pakai sandal hotel. Kalau mau laundry juga bisa, ini tarifnya. Lengkap banget deh pokoknya. Dan sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Kesan pertama masuk tuh aku wow banget karena super lengkap menurut aku. Ini udah ada hair dryernya, terus ada kacanya yang oke lah ya buat ngaca gitu. Wastafelnya juga unik banget, tapi aku paling suka ini. Terus udah ada sikat gigi dan macam-macamnya, pokoknya toiletriesnya. Terus yang udah ada showernya juga, udah ada water heaternya. Tuh udah ada water heaternya dan aku paling suka ini. Tempat sabun sama tempat shampoo-nya itu dari batu gitu guys. Ini unik banget sih menurut aku. Nah gitu udah ada anduknya juga. Pokoknya udah lengkap banget. Super lengkap menurut aku malahan. Sekarang kita ke bednya. Oh ya sebelah sini tuh udah ada keranjang. Keranjang sampahnya tuh unik banget. Kayak dari anyaman gitu. Ini unik banget deh pokoknya. Emang Magelang banget gitu ya. Terus ini bednya, oke banget. Aku nggak tahu kenapa dapet twin bed. Padahal aku sendiri ya pesennya king bed, ya udah nggak apa-apa. Dan di sini tuh ada kulkasnya guys, ada kulkasnya. Terus udah ada free air mineral. Terus udah ada kafe, ada creamer, ada tea, ada sugar. Ada gelasnya juga, udah ada teko listriknya juga. Pokoknya super lengkap banget, aku suka banget. Dan kalau kalian lapar di tengah-tengah malam gitu, nih udah ada menu, kalian bisa telepon ke restorannya. Mantep banget deh pokoknya. Ini TV-nya, oke kan? Ada berangkasnya juga, ini penting banget nih. Kalau kalian punya barang berharga mau pergi gitu bisa ditinggal di sini. Paling penting ini dapat coffee break, ya ampun, ini kayak dapat welcome drink gitu loh. Wah, gila sih. Dan itu arah kiblatnya, kalau kalian mau sholat, kalian muslim, oke? Okay? Oh ya, ini aku mau liatin view-nya. View-nya ya kayak genteng-genteng aja sih, karena ini di lantai 2. Jadi nggak terlalu kelihatan langitnya ya. Ini juga udah sore gitu, udah jam 4:30 gitu. So far aku suka banget sih sama nih hotel. Dan ini pas aku mau breakfast nih, pagi-pagi. Ini aku liatin di lantai 2. Ini tangganya yang buat turun karena nggak ada lift. Karena ini emang kesannya tuh homey banget gitu. Ini makanan sarapannya. Soto, nasi kuning, ada toast, ada minumannya tuh ada jus juga, cuman aku nggak terlalu suka jus, jadi aku milih teh. Terus tahu nggak sih makannya tuh di depan kolam renang gini guys, sumpah sih ini wow banget, kayak mewah banget gitu loh, mantep banget pokoknya. Tuh kan enak banget dengan pemandangan kolam, wow. Ini juga poolnya tuh bisa digunain gitu sih.
ada tamannya juga, ada playgroundnya juga. Kalau kalian bawa anak-anak, mantep banget. Dan ini aku setelah selesai makan, aku mau masuk lagi ke kamar. Ini ngelewatin kamar-kamar lainnya, dan di tengah-tengah tuh ada gardennya gitu. Wow, pokoknya udah kayak di rumah gitu ya, asri banget pokoknya. Dan bangunannya tuh dari luar biasa aja, tapi pas lihat dalam kamarnya tuh gila sih, ini keren banget gitu. Dan tangganya dari kayu. Ya pokoknya, tapi ini kalau kalian bawa koper gede, ini ada yang nganterin, tenang aja, santai aja, oke? Ini dari lantai 2-nya, hijau-hijau juga. Udah kayak kos-kosan, tapi bagus banget. Dan itu kamarku nomor 14. Semoga ini bisa buat referensi kalian ya. Karena aku cuma punya foto ini doang, jadi ini aku liatin foto di kamarnya pas aku lagi tiduran, pas aku lagi rebahan. Dan ini menu coffee break-nya, welcome drink-nya. Sampai jumpa, happy staycation!